Hai guys, balik lagi dengan aku Tari Mentari yang selalu bersinar di setiap hari. Oke guys, di video kali ini aku bakalan bikin video reaction tentang video yang menakutkan guys, yaitu Siren Head. Oke guys, kalian tahu gak sih Siren Head itu hantu yang tinggi, terus itu sirene, dari sirene itu kepalanya itu ada dua guys. Iya, menyebelah itu kepalanya guys. Oke, dan hantunya sangat-sangat menakutkan guys. Namun sebelum kita masuk pada keseruan aku tentang video aku kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu video kali ini dan jangan lupa untuk subscribe channel aku. Oke, let's go, kita mulai. Oke guys, kira-kira gimana hantu Siren Head-nya guys ya? Aku juga penasaran guys. Oke, kita mulai aja. Oke guys, di sini kita lihat ada Abang Jago guys. Kayaknya lagi di pinggir danau. Oke, kira-kira gimana guys? Kayaknya ini menakutkan banget. Oke. Dia kayak kebingungan gitu ya guys. Kayak nyari sesuatu gitu. Oh, mungkin dia pikir aku di mana? Kayak dia lagi di padang-padang gitu guys. Oke, lagi kebingungan guys ya. Gak ada orang. Oh, dia nemu sepatu manusia guys. Dia nemu sepatu guys. Oke, bingung dong lirik-lirik. Oke guys, dan itu dia hantu Siren Head-nya. Kalian lihat giginya. Oh my god. Jangan diikutin Abang Jago. Kalian denger dong Siren Head-nya guys. Tuh giginya guys, itu kan. Ini yang aku bilang kepalanya tadi dua menyebelah guys. Dan kepalanya itu yang memakan manusia guys. Kita lihat ya guys, Abang Jagonya naik ke atas untuk melihat lebih dekat Siren Head-nya guys. Dan ternyata Siren Head-nya itu dan tinggi banget. Lari dong, lari dong. Oh my god, aku takut banget. Oh my god. Tapi kurus ya Siren Head-nya guys. Kayaknya lagi dia Siren Head-nya guys. Oh my god, menegangkan sekali guys. Dia diikutin dong. Dia diikutin dong guys. Siren Head-nya langsung kabur untuk ngikutin dia. Oh my god guys, ini yang bikin tegang ini musiknya juga guys. Dan ada tangan manusia yang udah selesai dimakan sama Siren Head-nya dong guys. Oh my god, Siren Head-nya ngejar guys. Oke guys, dan Siren Head-nya kan kakinya panjang. Dan yang pasti Siren Head-nya itu langkahnya lebih besar dong dan lebih laju guys. Kita lanjut lagi guys, kita lanjut. Oke guys, dikejar dan udah bingung. Oke, itu datang Siren Head-nya. Dan guys, dia dimakan sama Siren Head-nya. Dan Siren Head-nya guys pergi. Oh my god, baru video yang pertama aja udah kayak gini. Gimana video-video yang berikutnya guys? Aku lemes banget. Oke, kita lanjut aja. Oke guys, di video yang kedua ini Siren Head-nya udah ada dong. Oh my god. Oh, ternyata guys kalau udah ada suara bunyi Siren Head gitu, ternyata ada hantu Siren Head guys. Hati-hati buat kalian yang ada di rumah, bisa-bisa itu adalah pertanda adanya hantu Siren Head guys. Menakutkan banget. Oke guys, Abang Jagonya lagi sembunyi. Dan ternyata Siren Head-nya ngambil dia. Oh, tapi kok beda guys, kayaknya beda deh. Oh, ini editing, mungkin editingnya ya guys. Oke, okay. Dilempar Abang Jago. Oke guys, ada Abang-Abang Jago yang lagi di pinggir danau. Dan dia dengar kayak ada suara Siren Head gitu guys. Dia deketin air danaunya. Dia lihat apa yang ada kira-kira di air danau. Oh my god. Ah, bunyi lagi kan. Nah, tangannya guys. Wow. Mana guys? Nah, lari mana? Oh my god guys, ini menegangkan guys, ini menegangkan banget. Oke, dia sembunyi guys, dan ternyata di belakangnya ada Siren Head yang ngikutin dia guys. Siren Head-nya udah lihat dia dong. Ya dong, Siren Head-nya kan tinggi banget nih. Dia lari guys, terus dia lari ke motornya guys. Dan itu kali lihat Siren Head-nya guys. Mengerikan sekali guys. Oh my god. Kira-kira kalau kalian di posisi Abang Jago ini guys, kalian bakal ngapain kalau udah diikutin hantu yang seperti Siren Head ini guys? Oke, Siren Head-nya tinggi banget guys. Dan Siren Head-nya ngikutin Abang Jagonya guys. Oke, itu Siren Head-nya santuy. Santuy, jalannya santuy tapi cepet ya guys. Oke,
abang jagonya naik, guys. Coba itu motor dikasih laju aja, guys. Oh, mungkin udah laju, guys. Ini karena menegangkannya. Ya ampun, tiba-tiba mogok dong. Tiba-tiba motornya mogok, guys. Oke, guys. Dan tiba-tiba siren headnya dari belakang dong. Wow! Oh my God, guys. Sungguh sangat menegangkan ya. Oke, kita lanjut di video yang berikutnya. Oke guys, di sini kita lihat ada abang jago yang lagi ngos-ngosan ya guys, kayak lari dari sesuatu. Dan pastinya itu dari hantu guys. Oke, kita lihat. Oh, siren head dipukul sama Hulk. Wow, wow, diputar dong tangannya guys. Kita lihat sekali lagi ya guys. Oke guys, abang jagonya dikejar sama siren, terus datang Hulknya. Dan pukul sirenetnya. Oh, wow, wow, Hulknya besar sekali, guys. Oh my God. Oke guys, di video kali ini jelas-jelas ada hantunya, guys. Ada hantunya, kita lihat itu mulai. Oh my God. Oh, dilemparin api dong. Hantunya dilemparin api, guys. Oke. Oke, guys, dan itu, oh my God, aku kaget beneran guys. Kalian lihat hantunya sungguh sangat menyeramkan guys. Kalian lihat guys, hantunya ada dong, hantunya tiduran di lantai guys. Oke, guys, kita lihat sekali lagi hantunya guys. Oh my God, wajahnya guys. Oke guys, aku udah ngos-ngosan, aku udah suar dingin guys. Ini video serem banget guys. Dari tadi ini video yang menurut aku serem banget ya. Oke, kita lanjut next video berikutnya. Oke guys, kita lihat di sini kayaknya di tengah hutan guys. Oke guys, kayaknya ini adalah hantunya guys. Ya ampun, ini sumpah aku tegang banget guys. Oke, kita mulai. Oke guys, ini hantunya kayak ngesot gitu ya guys. Terus jarinya panjang guys. Oh my God. Buat kalian yang tahu ini hantu apa guys, kalian silakan komen di bawah guys. Oh my God guys. Mukanya gak kelihatan tapi mukanya kayak binatang gitu guys. Kita lihat ya guys. Pas dideketin guys. Oke, dia gerak-gerak dong. Pas dia nengok. Nah, mukanya kayak binatang tapi gak jelas ya guys. Videonya gak jelas guys. Tapi itu menurut aku menakutkan banget guys. Coba kalian di posisi seperti itu, pergi ke kebun atau kemana aja guys, terus ketemu sama yang begituan guys. Ya ampun, pasti kalian lari ya guys. Pasti kalian juga takut guys. Oke guys, di video kali ini kayaknya di teras rumah gitu. Tapi ini hantu kuyang ya guys. Oke, buat kalian yang gak tahu hantu kuyang, silakan kalian cari di Google. Kuyang itu hantu yang seperti apa guys. Dan yang pasti guys, oh my God, itu kuyangnya terbang guys. Kuyangnya terbang guys. Oke, aku mau jelasin sedikit tentang kuyangnya guys. Hantu kuyang ini adalah hantu yang terbang dengan isi-isi perut manusia guys. Yang katanya dia ini manusia, cuman karena dia punya ilmu hitam, jadi dia bisa berubah jadi hantu kuyang. Serem banget ya guys. Oke, kita lihat sekali lagi videonya guys. Tapi di sini kayaknya kurang kelihatan ya guys. Oh, ini kamera CCTV guys. Dan itu dong, kuyangnya terbang guys. Kuyangnya terbang. Oke, buat kalian guys yang punya CCTV di rumah, coba kalian cek CCTV kalian guys. Siapa tahu kalian nemu yang kayak beginian guys. Ih, serem banget guys. Oke guys, di sini ada Mbak Jago lagi di kamar mandi guys. Dan oke, dia lagi kaca dan tiba-tiba pintunya ada yang nutup guys. Dan nutupnya itu keras banget guys. Pintu kayak dibanting gitu guys. Kita lihat sekali lagi ya guys. Oke, kita lihat. Yang awalnya senyum-senyum, tiba-tiba takut dong, tegang dong mengalami hal yang seperti ini guys. Oke guys, apalagi aku. Aku kan penakut guys, kalau ada yang kayak gini aku langsung teriak guys. Oke guys, di sini kita lihat kayak kuburan tua gitu ya guys, tapi ada lubangnya nih. Oke, oh ini kuburan tua guys. Oh! Wuh! Oh my God. Aduh guys, aku merinding banget ya guys. Kalian lihat sekali lagi guys. Oke, dideketin dan tiba-tiba, oh
Oh my god, ada tangan yang keluar dari kuburannya guys. Gila, parah banget guys. Itu parah banget guys. Oh my god. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu video dari aku tentang video-video menyeramkan guys. Tentang video-video penampakan hantu yang sangat-sangat menyeramkan guys. Oke, sampai di sini dulu ya guys. Karena aku juga udah gak kuat guys. Aku orangnya penakut guys. Oke, dan aku bikin video ini tengah malam guys. Dan takutnya di sana guys. Oh my god, amit-amit ya. Jangan sampai guys. Oke guys, buat kalian yang mau rekomendasiin aku untuk bikin video apa, kalian tinggal komen di kolom komentar ya guys. Karena di channel ini aku bakalan bikin video vlog, video game, dan video reaction tentang video-video apapun itu. Oke guys, buat kalian juga yang belum like video aku kali ini, jangan lupa like, komen, dan jangan lupa untuk di subscribe channel aku. Dan jangan lupa follow Instagram aku, tari_mentari99 guys. Oke, aku nanti follow back guys. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.